berharap bahwa dengan ada program-program sumpah ini, sikit sebanyak dia juga akan menarik pancung. Tujuan kita adakan sambutan serentak ini, satu ialah untuk mengingatkan warga wilayah Sekutuan bahawa mereka ini di dalam satu gagasan owned by the federal government, and we hope that they will live in this territory dengan keadaan yang selesa dan juga dengan keadaan yang bersatu padu. Actually, we must be thankful to our government because since the independence, kerajaan ini telah menyediakan satu kaedah dan keadaan di mana kita dapat beriadah, kita dapat berkumpul, kita dapat menganjurkan program-program seperti ini, dan kita juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara kaum dalam negara ini. Sangat teruja kemenangan ini kerana sangat susah tas-tas dia. 3 kali ke 4 kali kita cuba. Akhirnya finally kita menjadi juara tahun ni. Alhamdulillah. Apapun terima kasih kepada Menara KL dan Tengkunan.